Pak supir, ada sendal ketinggalan kah? Rigoberto Gelito. Selamat sore, Pak Miskom yang ganteng. Oke, senyum dong. Thank you.
Yeah, it is the other is move, ya. Yeah. Ya yeah, kalau ini Murilo Hernan fullback, yang ini bergerak setengah sama ya, seperti itu. Ya. Enggak jumlah kalau orang. Oke, okay, siap semuanya. Berdoa dimulai. Left right, we have space, you come, we win. Yeah?
Kalau kamu mau masuk keluar cepat, kamu support, kita menang. Oke, saya tanya. Mohon saya dulu. Saya tanya, hasil terakhir gimana kita? Tidak ada. Seri, artinya kita utang. Terakhir kita ketemu dengan mereka di kandang bagaimana? Kalah. Bayar sekarang! Ayo! Menang! Saya minta, hari ini kita harus bayar utang kita. Ayo! Ayo! Ayo fokus lagi, ayo, yuk, yuk. Oke, yuk. Stop on the team, ayo guys, together, together, yuk. Oke. Jadi guys, ini apa sih? Ayo, ayo. Yuk, hasilnya saya. Aduh, aduh. Jujur saya nggak seperti biasa hari ini. Kenapa? Karena di sepak bola kita bisa main menang, bisa kalah. Dan kalah itu bisa dari hasil oke, kita tidak beruntung atau seperti apa. Tapi tidak dengan kita kalah seperti ini. Jujur, kita kalah sama diri kita sendiri. Udah berulang kali saya sampaikan kepada kalian. But the referee, but sometimes like this. But for everybody, this is not for you excuse about this situation. Buat kalian bukan alasan untuk kondisi ini. Sekali lagi, bukan alasan. Kita sering mengalami kondisi ini. Tapi hari ini, seperti semua kalah sama referee, semua kalah sama referee. Udah ada itu. Kamu kalah sama diri sendiri. Yang saya lihat kalian benar-benar luar biasa, nggak konsentrasi, nggak fokus, nggak penting, ya, nggak penting kita buat pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu. Kita butuh waktu kalian buat pelanggaran. Kita butuh we more time but you make foul but not important. We need. Okay, we lose 2-1 but we can do. Kita bisa bangun lagi. Tapi kita membuat pelanggaran. Kita protes sama wasit. Kita lama main di sini, bos. Kita tahu seperti apa. Kemarin kita sudah belajar dari situasi kita kalah karena kita emosi dengan wasit. Harusnya hari ini nggak terjadi. Sekali kita bisa kalah hari ini bisa. Tapi bukan 4-1 karena jujur kebodohan kita. Terima kasih kamu sudah melakukan mencoba yang terbaik. Sekali lagi ini tanggung jawab saya. This is my responsibility. Ya. Yeah. Dan wajar juga saya harus juga meminta kalian untuk lebih fokus lagi, ya, untuk tahu apa salah saya, untuk tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, mohon izin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tentunya terima kasih atas perjuangan kita semua dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apapun hasil yang kita dapatkan. Saya sama dengan Mas Yadir tadi. Kita keluarga ya, real family. Keluarga harus bisa bicara apa adanya tentunya dengan batasan nilai-nilai kesopanan. Dan saya bisa kalian lihat saya nggak pernah kan bicara-bicara yang kasar pada kalian. Mungkin nadanya tinggi, tapi saya nggak pernah menjatuhkan kalian. Tidak pernah bicara yang tidak baik pada kalian.
saya berusaha banget karena saya menganggap kalian betul-betul saudara saya. Buat yang lebih muda itu saya betul-betul seperti adik kandung saya sendiri. Buat yang umur yang lebih tua dari saya seperti kakak saya sendiri. Dan abah mama itu adalah abah mama kita semuanya. Saya makanya tadi minta Habib, minta pakai Habib. Karena ini semua adalah untuk beliau. Saya berharap kata saya sebagai kakak kalian, coba tolong dengarkan apa yang saya bicarakan. Saya nggak minta buru-buru kok. Saya hanya minta kalian tolong lakukan tugas kalian dengan sebaik-baik. Gak lama kan? 2x45 menit. Gak lama itu. Coba jaga emosi kalian. Kalian kalau melihat orang yang melakukan yang tidak baik, apa itu wasit, apa itu, cobalah kalian bayangkan muka, wajah orang tua kalian. Jadi kalau kalian mau marah, masa kalian berani marah sama orang tua kalian sendiri? Itu saya lakukan. Setiap saya mau berbuat apa saja, saya coba untuk merenung. Sesaat saya membayangkan orang tua saya, seandainya beliau masih bersama saya, apa kira-kira yang beliau akan beri nasihat kepada saya? Supaya kalian tidak, mohon maaf ya, tidak lepas kontrol kalian, tidak emosi dengan, ya oke spontan boleh, tapi setelah itu tolong saling mengingatkan. Karena saya setuju dengan Coach Herdy, musuh kalian itu adalah diri kalian sendiri. Di sini apapun itu tanggung jawab saya. Tapi saya minta sebagai kakak, sebagai saudara kalian, tolong perbaiki. Ini tanggal 17, sebuah pertandingan yang bersejarah. Karena apa? Setelah ini kita akan terpaksa tidak bermain di kandang kita sendiri. Saya nggak tahu berapa lama, ya rencana mungkin berapa bulan.